Tidak lama setelah orang itu masuk, dia keluar. Separuh tubuhnya hilang, darah mengalir deras, wajahnya dipenuhi ketakutan. Pada saat yang sama, semua orang melihat air mata air kuning di makam yang retak. "Ya ampun, apakah yang disebut air pengambilan itu adalah air mata air kuning? Pergi dan nyalakan api untukku!" Lalu dia menunjuk ke orang lain. Kali ini, dia menunjuk pada orang-orang dari kota iblis. Orang-orang dari kota iblis mendengus dingin. "Kenapa?" tanyanya sambil menggertakkan gigi. "Karena ini..." Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mata lelaki tua itu. Seketika tubuh orang dari kota iblis hancur dan berubah menjadi kabut salju. Jiwanya menjerit ketakutan. "Apakah Anda sudah memenuhi syarat sekarang?" orang tua itu bertanya. Jiwa di langit itu mengangguk dengan panik. "Ya, aku akan pergi dan menyalakan api untukmu sekarang." Orang tua itu menunjuk ke yang lain. "Pergi dan tebang kayu untukku." Akhirnya, orang-orang ini mulai bertindak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Orang tua ini benar-benar terlalu kuat. Tak lama kemudian, terdengar getaran yang mengejutkan. Ini bukanlah pecahnya pertempuran, melainkan seseorang yang sedang menebang pohon. Namun, pohon itu memiliki aura dingin dan tumbuh di makam. Itulah pohon Suzuki. Setelah puluhan ribu tahun, bahkan seorang Saint Venerable tingkat menengah hanya bisa membuat retakan kecil di pohon itu. Dengan kata lain, serangan kekuatan penuh seorang Saint Venerable hanya bisa membuat retakan. Butuh waktu satu batang dupa untuk membujuknya agar terbuka. Orang yang tubuhnya hancur tadi memperlihatkan ekspresi yang buruk. Jika dia ingin menyalakan pohon seperti itu, dia harus memuntahkan darah. Apa yang harus saya makan? Orang tua itu memandang ke kejauhan dan mengulurkan tangan besarnya untuk meraih kekosongan. Telapak tangannya membentang puluhan ribu mil. Tak lama kemudian, dia menarik kembali telapak tangannya. Seekor makhluk besar dibawa kembali olehnya dan jatuh ke tanah. Dunia berguncang tanpa henti. Semua orang ketakutan. Lalu, mereka terkesiap. Makhluk yang tertangkap adalah binatang iblis Sein kecil. Ia bisa mendominasi suatu wilayah di luar, tetapi ia hanya bisa menjadi santapan bagi wilayah lain di sini. Selanjutnya, semua orang diberi tugas, bahkan Lin Suan dan yang lainnya juga diberi tugas. Orang-orang ini tidak melawan, tetapi melakukan apa yang diperintahkan. Awalnya mereka berpikir bahwa mereka bisa pergi dengan menyenangkan orang tua ini. Namun, setelah lelaki tua itu selesai makan, dia berkata, "Tidak buruk. Kalian sangat patuh. Kalau begitu, tetaplah di sisiku dan bantu aku mengerjakan tugas-tugas ini setiap hari." Apa? Mendengar ini, semua orang menjadi marah. Lelucon macam apa ini? Awalnya, orang-orang ini masih bisa pergi. Namun, jika pihak lain ingin memaksa mereka tinggal di sini, mereka tidak akan setuju. Seseorang mencibir dan pergi. Orang-orang itu terbang ke langit, dan lelaki tua itu membentuk segel dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, tirai di sekelilingnya terbelah dan hantu-hantu yang mengerikan beterbangan keluar dari dalamnya. Ada air yellow springs yang mengerikan dan cakar tulang putih bahkan ada pengendara tanpa kepala dan binatang iblis dengan sayap patah. Sungguh peri yang menakutkan. Sosok-sosok itu bagaikan dewa perang. Ilusi-ilusi ini seharusnya merasuki dunia. Ia memancarkan aura yang sangat mengerikan yang menyelimuti semua orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka langsung mundur. Di langit, hantu-hantu yang mengerikan itu melayang naik turun, seakan-akan mereka dapat menekan segalanya. Orang tua itu tertawa. Bagaimana bisa? Kamu masih berani melawan? Jika kau tetap di sini dengan patuh, aku tidak akan membunuhmu. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Makam-makam ini mungkin adalah tempat di mana Anda terjatuh. Setelah berkata demikian, dia mencibir dan masuk ke dalam rumah batu untuk beristirahat. Wajah orang-orang di luar menjadi sangat jelek, sial! Apa yang harus mereka lakukan? Beberapa orang menggertakkan giginya. Di antara mereka, orang-orang dari Gua Kuno mendengus dingin, "Lelucon macam apa ini? Bagaimana kita bisa terjebak oleh pihak lain?" Orang-orang ini bersiap untuk menyerang. Orang-orang lain dari kota suci juga bersiap untuk menyerang. Mereka bertarung dengan hantu-hantu yang menakutkan itu. Seketika itu juga, pertempuran hebat pun terjadi. Namun, tidak lama kemudian, mereka putus asa karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat keluar dari pengepungan tersebut. Hantu-hantu ini sungguh mengerikan. Dia pastilah sosok yang luar biasa semasa hidupnya. Sekalipun dia sudah mati, dia masih bisa menggunakan beberapa kemampuan ilahiyah yang hebat. Sialan, mereka tidak mau menerima ini pada saat ini. Orang-orang dari gua kuno berkata, tempat ini terlalu aneh. Saya pikir orang tua ini adalah kuncinya. Ketika dia keluar besok, kita akan langsung membunuh orang tua ini. Tanpa dia, saya tidak percaya hantu-hantu ini akan muncul lagi. Baiklah. Orang-orang dari Yellow Springs Hall mengangguk. Orang-orang lain dari Kota Suci juga bersiap untuk bergabung untuk membunuh lelaki tua misterius itu. Di sisi lain, Lin Suan juga mengumpulkan banyak orang. Murong Qingcheng bertanya kepada saudara Suan, apa yang harus kita lakukan? Lin Suan berkata. Aku punya firasat bahwa tempat ini tidak biasa. Lebih baik jangan bertindak gegabah. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Lin Xuan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Mereka tidak menyerang. Hantu-hantu mengerikan itu menghilang lagi, tapi setelah gelap, mereka sekali lagi muncul di antara langit dan bumi. Sungguh mengerikan! Semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Hantu-hantu itu baru menghilang saat fajar menyingsing. Mata Lin Xuan berkedip, sedikit keraguan muncul di matanya. Di sisi lain, para yang mulia gua kuno siap menyerang. Namun pada hari itu, lelaki tua itu tidak keluar sama sekali. Begitu saja, dia tidak keluar pada hari kedua dan ketiga. Dia baru keluar pada hari kelima. Dan dalam lima malam ini, Lin Suan telah menemukan beberapa situasi aneh. Karena dia menemukan bahwa kuburan itu sangat tinggi. Jelas saja, orang ini bukan orang biasa. Namun, ada gundukan tanah di sudut itu. Bahkan tidak ada batu nisan. Tapi itu juga sebuah makam. Milik siapakah itu? Bukankah itu terlalu tidak mencolok? Akan tetapi, jika begitu banyak ahli yang dikubur bersama, identitas orang tersebut seharusnya tidak terlalu lemah. Lin Xuan menyadari bahwa di matanya, mata ilahi surgawi tampaknya mampu melihat menembus segalanya. Tiba-tiba, dia tertegun karena tidak menemukan apapun di dalamnya. Sebenarnya kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Hal ini sangat membingungkannya. Pada hari ke-6, lelaki tua itu keluar lagi. Kali ini, si orang tua mulai memerintah orang-orang itu lagi. Orang-orang dari kota suci itu berpura-pura setuju dan bersiap untuk mengambil tindakan. Tanpa mereka sadari, mereka datang ke sisi lelaki tua itu dan tiba-tiba menyerang. Mati. Mereka yang menyerang semuanya adalah yang mulia suci tahap akhir. Dua pedang mulia pavilion sepuluh ribu pedang memancarkan ki pedang yang menerangi seluruh tempat. Ketika pedang mereka turun, mereka membelah dunia. Orang-orang dari gua kuno bergerak. Hukum mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Mereka menyerang dengan kuat. Sepuluh ribu sinar cahaya menyelimuti orang itu. Selain itu, orang-orang dari grid desolate mansion, Tentou Fin City, dan Thunder God City semuanya menyerang dengan kuat. Mereka memperlihatkan senyum sinis, dengan begitu banyak Holy Venerable tahap akhir yang menyerang bersama-sama. Pihak lain mungkin akan dipukuli hingga menjadi kabut berdarah. Memang, setelah satu serangan, tempat itu berubah menjadi kekacauan besar. Orang-orang dari Gua Kuno menoleh dan menatap Lin Xuan dan yang lainnya. Karena mereka sudah menyerang, mereka mungkin sebaiknya menghadapinya bersama-sama. Mereka akan membunuh bocah nakal itu. Orang-orang ini menunjukkan ekspresi dingin saat mereka berjalan menuju Lin Xuan dan yang lainnya. Lin Xuan mendengus dingin. Ling Hu Cui Xue, Fu Hongye, dan yang lainnya berdiri. Murong Qing Cheng dan yang lainnya juga berdiri. Apakah pertempuran akan segera dimulai? Di kejauhan, orang-orang dari tiga ras naga, Paviliun Kunlun, dan lainnya juga bersiap untuk menyerang kapan saja. 4282. Sangat mungkin perang suci yang menggemparkan dunia akan pecah antara kedua belah pihak. Namun, pada saat itu, seringai terdengar dari kekosongan yang hancur. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan sedikit orang di antara kalian? Anda pasti sedang bermimpi karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, niat membunuh yang mengerikan membumbung tinggi ke langit. Semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Mungkinkah itu raja bijak? Tidak mungkin ada raja bijak di sini. Beberapa orang mundur karena takut, namun... Pada saat itu, seorang lelaki tua dari Gua Primordial mengerutkan kening. Tidak, dia bukan Raja Sage yang sebenarnya. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Raja Sage. Kita masih punya harapan. Mari kita serang bersama. Orang-orang itu bersorak. Di antara mereka, lelaki tua dari Gua Primordial mengeluarkan sebotol pedang kristal yang bersinar terang. Niat pedang yang mengerikan melanda area itu. Ketika orang-orang di sekitar merasakan aura itu, ekspresi mereka berubah lagi. Itu adalah senjata tingkat Sage King. Ya Tuhan, seseorang benar-benar mengeluarkan senjata seperti itu. Orang-orang dari Acheron Hall juga mengeluarkan labu mereka. Labu Acheron juga merupakan senjata tingkat Raja Sage. Di sisi grid desolate mansion, sebuah desolate mirror melesat keluar. Tiga senjata tingkat Sage King itu menyapu ke segala arah. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Orang tua itu meraung marah. Pertempuran hebat pun terjadi. Orang-orang ini semuanya memiliki senjata setingkat Raja Sage. Yuruodan yang lainnya tampak serius. Linghu berkata, Ayo cepat keluar dari pengepungan. Setelah berkata demikian, mereka bergegas bergerak. Beberapa orang di sekitarnya menyerang lelaki tua itu sementara yang lain bersiap untuk keluar dari pengepungan. Hantu-hantu mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kuburan-kuburan di sekitarnya. Enyah! Linghu Cuixue meraung marah. Dia juga menusuk langit dan bumi dengan pedangnya. Pedang suci tak tertandingi juga ada di tangannya. Jelas bahwa Raja Bijak tak tertandingi juga sudah siap. Pedang ini membelah segalanya. Mereka segera bergegas keluar. Di sisi lain, kota sage lainnya juga mengeluarkan artefak sage mereka. Tampaknya kota-kota bijak ini telah menyiapkan kartu truf seperti itu. Pada saat itu, aura mengerikan bertiup dari langit. Segel besar menekan ke bawah. Ekspresi Linghu Chuixue berubah. Tidak bagus. Dia mengangkat pedang suci yang tak tertandingi. Dia menebas dengan pedangnya. Kedua senjata itu bertabrakan dan melepaskan gelombang energi yang mengerikan. Kemudian, dia dipaksa kembali. Lin Xuan dan yang lainnya juga dipaksa mundur. Jelaslah bahwa segel itu juga merupakan senjata raja suci. Seseorang sedang menyergap mereka. Siapa itu? Mereka mengangkat kepala dan melihat orang-orang dari kota iblis sedang mencibir. Sementara itu, bendera kehancuran besar mendarat di sisi Lin Xuan dan membekukannya di tempatnya. Ruang di mana dia berada terus hancur, tidak bagus. Raut wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Sepertinya orang-orang ini sedang mengincar Lin Xuan, seperti yang diharapkan. Beberapa sosok turun dari langit. Ada orang-orang dari kota iblis dan rumah besar terpencil. Di antara mereka, orang-orang dari kota sepuluh ribu iblis menahan Linghu Chui dan yang lainnya. Orang-orang di Grid Desolate Mansion memandang Lin Xuan. Bocah nak, larimu cukup kencang, tapi menurutmu apakah kau bisa lari? Pada tahap kedua, kau telah membunuh begitu banyak orang kami. Apakah kau pikir kami akan mengampunimu? Hari ini adalah hari kematianmu. Beraninya kau? Murong Kinceng meraung marah, memancarkan aura yang menakutkan. Linghu Xue dan yang lainnya juga sama. Untuk sesaat, kedua belah pihak saling berhadapan. Hukum-hukum yang mengerikan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan retakan-retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Tampaknya kedua belah pihak akan terlibat dalam pertempuran besar. Tak ada gunanya, berhentilah berjuang. Orang-orang dari kota Dewa Petir juga telah tiba. Di langit, palu petir menahan murong kinceng. Dengan cara ini, kemenangan ada di tangan mereka. Linsuan menyipitkan matanya dan mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Apa? Apakah Anda pikir Anda masih bisa lolos? Sang pakar dari Great Desolate Mansion mencibir. Dia adalah Huang Wu. Pada saat ini, tatapan matanya dipenuhi dengan dingin. Karena kamu berani melawan kami, kamu harus menanggung akibatnya. Aku akui kamu kuat, tapi memangnya kenapa? Hak apa yang kamu miliki untuk bersikap sombong di depan senjata Saint King? Yu Ruo, Liu Yuan, dan yang lainnya sangat gugup. Memang, senjata Raja Suci terlalu kuat. Lin Suan tertawa. Benarkah begitu? Apakah saya punya hak? Anda dapat mencobanya. Namun, saya sarankan Anda untuk tidak bertindak. Jika Anda melawan saya, Anda akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Kau benar-benar bicara besar. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membalikkan keadaan di tanganku? Huang Wu mencibir. Dia memegang bendera tirani surga yang sunyi di tangannya. Bagaimana dia bisa kalah? Hari ini, kamu akan mati. Sambil berteriak, dia melambaikan bendera tirani surga yang sunyi di tangannya. Hukum kehancuran tak berujung menyebar. Ini adalah senjata Saint Kings Martial. Saat digunakan, kekuatannya berada pada puncaknya. Orang-orang di sekitarnya semua menyemburkan darah dan mundur. Tidak bagus. Linghu Cuixue menggunakan pedang tak tertandingi untuk menangkis serangan itu. Namun, dia tidak dapat membantu Lin Xuan. Ini karena dia ditahan dengan kuat oleh Segel 10.000 Iblis. Merasakan aura yang menakutkan, Lin Xuan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Sejujurnya, dia tidak takut karena dia punya kartu truf. Faktanya, dia tidak perlu menggunakan jiwa pedang naga besar. Sebelum dia datang, Raja Suci yang tak tertandingi tidak hanya memberikan pedang suci yang tak tertandingi kepada Linghu Xue, tetapi dia juga mengembalikan pagoda bijak agung dan tombak penghancur agung kepadanya. Ini berarti Lin Xuan juga memiliki senjata raja suci. Dia bahkan memiliki senjata pertahanan Grit Sage. Linghu Xue akan mencari kematian jika bertarung dengannya. Akan tetapi, dia belum berencana menggunakan kedua kartu tanah tersebut. Ini karena dia masih memiliki kartu truf, dan itu adalah tingkat kultivasinya. Sebelumnya, di sistem bintang kedua, ia ditekan oleh aksioma surgawi dan tidak dapat menerobos karena akan menarik hukuman ilahi. Namun, di sini berbeda. Planet Si Yuan memiliki aura yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Aura itu sangat misterius dan bahkan aksioma surgawi tidak dapat sepenuhnya memengaruhi medan perang kuno ini. Kalau dipikir-pikir, itu seharusnya menjadi tempat baginya untuk menerobos. Oleh karena itu, Lin Xuan memutuskan untuk mencobanya. Pada saat berikutnya, cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Kemudian, naga di tubuhnya meraung dan aura yang mengerikan meledak. Segel di tubuhnya hancur, kekuatan yang telah lama tertahan itu menyebar ke segala arah seperti banjir bandang. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang mengerikan bergema antara langit dan bumi, dan seluruh dunia menjadi suram. Semua orang mendongak dengan ngeri dan mendapati awan gelap yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di langit. Telah terkumpul selama sembilan hari. Beberapa orang terkesiap, aura anak ini, mungkinkah dia akan menerobos? Bagaimana itu mungkin? Pupil mata Huang Wu mengecil dan wajahnya menjadi sangat jelek. Sebelumnya, ketika mereka memasuki menara suci, kekuatan mereka telah meningkat. Beberapa orang bahkan berhasil menembusnya secara langsung. Dia telah menerobos dari tahap pemula ke tahap pertengahan Venerate Suci dan kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, ada satu pengecualian dan itu adalah Lin Xuan. Saat itu Tingkat kultivasi dan aura Lin Xuan tidak berubah sama sekali. Pemandangan aneh ini menyebabkan banyak orang bingung. Sekarang, dia akhirnya menunjukkan aura yang kuat. Mungkinkah dia menunggu sampai sekarang untuk menerobos? Terlebih lagi, sang Mahabijak telah memberitahu mereka bahwa dia adalah orang yang ditinggalkan oleh Surga. Mereka merasa bahwa dia telah memperhitungkan terobosannya saat ini. Huff, dia mendengus dingin. Kau ingin menerobos? Tidak mungkin. Anda akan tinggal di wilayah ini selama sisa hidup Anda. Mata Huang Wu berkilat karena kegilaan. Dia mengaktifkan bendera tiran surga yang sunyi di tangannya dengan sekuat tenaga. 4283. Huang Wu ingin menghentikan terobosan Lin Xuan terlebih dahulu, tetapi jelas dia tidak bisa melakukannya. Mengikuti suara guntur, puluhan ribu petir menelan angkasa. Pupil mata orang-orang di sekitarnya mengecil. Oh tidak, ayo pergi. Mereka mundur dengan cepat, tetapi kesengsaraan petir dari orang suci kecil sungguh mengerikan. Terlebih lagi, bencana petir akan memengaruhi mereka. Jika mereka masuk, mereka akan terkena dampak yang lebih parah, terutama ketika mereka memiliki senjata sage. Itu tidak terbayangkan. Oleh karena itu, orang-orang ini mundur dengan panik. Pupil mata Huang Wu mengecil, dia tidak menyangka kekuatan Lin Xuan begitu kuat. Itu di luar dugaannya, karena dia tidak bisa membunuh Lin Xuan. Dia hanya bisa pergi. Memikirkan hal ini, dia segera mundur sambil membawa bendera tirani surga yang sunyi. Apakah Anda masih ingin pergi? Berhenti! Mata Lin Xuan bersinar dingin. Seperti sambaran petir, dia terbang menuju Huang Wu. Bersamaan dengan itu, muncullah petir yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, Huang Wu hampir menangis. Apakah Lin Xuan mencoba membunuhnya? Dia mundur dengan cepat, tetapi Lin Xuan sangat cepat. Dia bergegas maju dalam sekejap. Pada saat berikutnya, petir menyambar. Lin Xuan memuntahkan darah seolah-olah dia tersambar petir. Namun, dia tersenyum. Dampak seperti ini tidak berarti apa-apa baginya. Asal dia bisa menerobos, dia akan pulih seketika. Namun, berbeda dengan Huang Wu. Huang Wu menggunakan bendera tirani surga yang sunyi untuk menghalanginya, tetapi dalam sekejap, ia menemukan petir yang bahkan lebih mengerikan. Tampaknya mampu menghancurkan dunia, Huang Wu membuang bendera tirani surga yang sunyi. Itulah aura seorang sage, dia sama sekali tidak bisa menahan sambaran petir. Namun, setelah membuangnya, dia terkena dampak yang sama. Dia memuntahkan darah dan tubuhnya hancur. Namun, dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa menghindarinya. Di antara langit dan bumi terdengar suara guntur. Semua orang mundur jauh. Di lautan petir, Lin Xuan menahan petir itu sambil melangkah maju. Sebuah tangan besar terulur dan meraih di depannya. Kehampaan itu hancur dan matahari serta bulan pun meredup. Di depan, Huang Wu berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi petir. Dampak petir padanya bahkan lebih mengerikan daripada Lin Xuan. Pada saat itu, dia melihat seseorang menyerangnya dan meraung. Brengsek! Keduanya bertarung di lautan petir, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Mata Desolation bersinar dengan cahaya dingin. Dia ingin menarik Lightning Tribulation dari tubuhnya ke pihak lain. Akan tetapi, kekuatan tubuh dewa itu berada di luar imajinasinya. Sekalipun Lin Suan telah menahan banyak sambaran petir, dia tidak hancur. Sebaliknya, dia menyerang dengan panik. Tak lama kemudian, Desolate Uncanget runtuh. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan sambaran petir ini, dan dengan bantuan Lin Suan, dia langsung hancur berkeping-keping. Kekuatannya langsung lenyap dalam sekejap sepuluh ribu petir kembali menghantam kabut darah, dan dia terluka parah. Desolate bahkan tega mati, dia tidak bisa menahan adegan ini. Satu-satunya yang dapat diandalkannya adalah bendera tirani surga tandus, yang merupakan senjata Raja Suci. Ia dapat bertahan terhadap segalanya. Tetapi saat ini, dia tidak berani menggunakannya, karena begitu dia menggunakannya, dia akan menarik kesengsaraan surgawi tingkat Raja Suci. Jika itu yang terjadi, dia akan mati dengan lebih menyedihkan. Begitu saja, di tengah pergumulan dan keterikatan, hatinya dan jiwanya hancur. Petir itu menarik perhatian banyak orang, bahkan pertempuran hebat di kejauhan pun menjadi tenang. Banyak sekali mata yang memandang, dan akhirnya, mereka melihat lautan petir menghilang. Sosok itu muncul. Mereka yang berada di grid Desolate Mansion tidak dapat mempercayainya. Di mana Desolate? Apakah dia sudah terbunuh? Sialan, mereka merampas kembali bendera tirani surga tandus, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Aura Lin Suan telah berubah. Ia berada di puncak alam sein kecil, dan akhirnya mencapai alam sein pemula. Kekuatannya telah meningkat. Terjadilah perubahan yang menggemparkan. Sialan, bunuh dia! Mereka dari Great Desolate Mansion memegang bendera tirani Surga Tandus dan menyerbu lagi. Ketika Kota Wushuang dan Murong Qingcheng melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah, dan mereka ingin membantu. Lin Xuan mencibir. Dia mengeluarkan botol harta karun pemakan, dan kekuatan di dalamnya mengalir turun. Sekali lagi, itu menyelimutinya. Petir yang tadinya menghilang dari langit, kini tergantikan oleh sambaran petir lainnya. Itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Itu turun. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah anak ini masih bisa berhasil? Dia baru saja berhasil. Sialan, ini adalah kekuatan Saint Hall. Dia tidak menyerapnya sebelumnya dan sebaliknya, dia berpura-pura menyerapnya. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Melarikan diri. Pada saat ini, orang-orang ini melarikan diri ke segala arah. Linsuan meraung ke langit seperti dewa perang. Tubuhnya yang baru saja pulih terbelah lagi, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Namun cahaya di matanya bahkan lebih terang. Itu membuatnya tampak seperti raksasa, dan dia terbang cepat di langit. Dia menyerang musuh. Mereka yang berasal dari Grid Desolate Mansion langsung terpental dan memuntahkan darah. Mereka membungkus bendera tirani Surga Tandus dan melarikan diri dengan cepat. Linsuan berbalik dan menyerbu ke arah Kota Dewa Petir. Orang-orang di Kota Dewa Petir ketakutan setengah mati. Meskipun mereka adalah ahli dao petir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka adalah dewa petir, mereka sama sekali tidak dapat menahan kesengsaraan surgawi. Setelah dibombardir, tubuh mereka berubah menjadi hitam. Mereka pun melarikan diri dengan cepat. Selanjutnya, kota seribu iblis dan Aula Acheron juga diserang. Mereka yang berasal dari gua primordial ingin bersikap sombong, tetapi setelah dipukul, mereka juga merokok. Mereka melarikan diri dengan cepat. Untuk sesaat, tidak seorang pun berani tinggal di tempat ini. Semua orang telah pergi, antara langit dan bumi, hanya ada kilat mengerikan yang memenuhi udara. Itu berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Lin Xuan berjalan keluar dari lautan petir lagi. Kali ini, dia langsung menerobos ke tahap tengah alam yang mulia. Kekuatan yang sebelumnya ia tekan akhirnya meletus. Sekarang, dia mengepalkan tinjunya. Para venerate suci tingkat menengah biasa tidak ada apa-apanya di hadapannya. Bahkan sekarang Ketika berhadapan dengan seorang yang mulia, dia tidak perlu menggunakan kartu truf yang kuat untuk melawan mereka. Inilah perubahan yang dibawa oleh peningkatan kekuatan padanya. Kakak Suan, Murong Qingcheng, Shen Jingqiu, dan yang lainnya terbang dengan wajah gembira. Ling Hu Chuixue dan yang lainnya juga datang. Di kejauhan, Guan Changhai dan Qin Xianer juga datang. Semua orang mengucapkan selamat kepadanya. Lin Suan juga tersenyum dan berterima kasih kepada pelindung. Melihat Lin Xuan baik-baik saja, Ling Hu Xue pun berkata, "Baiklah, selanjutnya mari kita kumpulkan surat wasiat penguasa suci." Lagi pula, hanya dengan benda-benda ini mereka dapat pergi ke Bintang Kaisar Tersembunyi yang legendaris. Yang lain juga mengangguk, semua orang akan mendapatkan setidaknya satu. Oleh karena itu, orang-orang ini bersiap untuk berpisah. Mereka menduga bahwa kota suci lainnya tidak akan bertahan lama. Mereka harus segera mencari, kehendak penguasa suci adalah yang terpenting. Setelah berdiskusi, semua orang bubar. Tentu saja, mereka tidak bertindak sendiri. Biasanya, dua atau tiga orang akan bertindak bersama-sama. Lin Xuan, Murong King Cheng, dan Shen Jingqiu akan bertindak bersama-sama. Mereka bertiga membentuk tim kecil dan terbang ke kejauhan. Lin Xuan menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya untuk memindai dengan sekuat tenaga. Cahaya keemasan menyapu, menyelimuti segalanya. 4.284 Tiga garis cahaya melesat di langit. Itu adalah Lin Xuan dan dua lainnya. Mereka melewati pegunungan dan sungai dengan cepat, mencari wasiat sang raja bijak. Harus kuakui, tempat ini benar-benar mengerikan. Aura pembunuhnya sangat mengerikan. Tidak diketahui berapa banyak ahli kuat yang telah gugur di sini di masa lalu. Secara logika, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menemukan raja sage di tempat seperti itu. Namun, setelah mencari sekian lama, mereka tetap tidak dapat menemukannya. Bahkan, ada beberapa tempat yang mereka tidak berani masuki dengan mudah. Gunung di depan tampak agak istimewa. Shen Jingqiu menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan. Lin Xuan membuka mata dewa rahasia surgawinya dan melihatnya. Kemudian, dia berkata, "Ayo kita pergi." Ketiganya terbang maju. Aura di sekitar mereka berangsur-angsur menjadi tidak normal. Pada akhirnya, wajah mereka berubah. Mereka merasakan adanya bahaya. Pasti ada sesuatu di depan mereka. Kehendak Dao Agung yang kuat itu membuat mereka tidak bisa bernapas. Mungkinkah itu benar-benar kehendak Raja Bijak? Hebat, mereka akhirnya mendapatkannya. Ada sebuah gunung di depan. Gunung itu tampak biasa saja, tetapi aura yang dipancarkannya luar biasa. Tidak ada pohon di gunung itu, hanya beberapa batu aneh. Lin Xuan melambaikan tangannya dan badai yang mengerikan bertiup. Batu-batu itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala muncul di celah-celahnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di gunung. Itu sangat misterius, seperti dao besar yang saling terkait. Pada saat yang sama, aura yang lebih ganas menyebar. Kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan api. Mungkinkah itu ditinggalkan oleh seorang Raja Sage berelemen api? Api yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah dengan gunung sebagai pusatnya. Pada akhirnya, tanah di sekitarnya juga berwarna merah menyala. Banyak rune muncul. Lin Suan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihatnya. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Pertempuran macam apa yang terjadi di sini saat itu? Lin Suan sangat gembira. Api ilahi sembilan matahari di tubuhnya melonjak dan menyapu sembilan langit. Ayo, kita pergi dan lihat. Ketiganya mendekat dengan cepat, namun ketika mereka tiba di gunung, semua orang merasakan aura yang sangat kuat. Murong Qingcheng dan Shen Jingqiu tidak mendekat, sebaliknya mereka berkata, kehendak Raja Sage adalah kehendak Dao Api. Saudara Suan sangat cocok untukmu. Lin Suan mengangguk. Dia meminta mereka berdua untuk menunggu di belakang sementara dia melangkah maju. Begitu Lin Suan mendekati puncak gunung, api yang tak berujung menyerbu dan melahap sembilan langit. Aura yang dipancarkannya tak terbatas, menyelimuti seluruh dunia. Linsuan meraung dan menamparkan dengan telapak tangannya, menghancurkan segalanya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi pasukan dewa api satu untuk melawannya. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Linsuan ingin memasuki gunung berapi itu. Pada saat yang sama, keributan di sini secara alami menyebar ke kejauhan. Bahkan ada orang yang terbang dari jauh. Ekspresi wajah Murong Qingcheng dan Shen Jingqiu berubah muram. Murong Qingcheng berteriak dingin. Paviliun Kunlun memiliki urusan yang harus diselesaikan, jadi semua orang yang tidak terkait harus pergi. Setelah dia selesai berbicara, hantu Gunung Kunlun yang mengerikan melayang di antara langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya berhenti, bingung. Apakah sekuat Paviliun Kunlun? Mereka tidak bergerak maju. Namun, pada saat ini, fluktuasi yang lebih mengejutkan datang dari gunung di depan mereka. Kehendak yang mengerikan melanda seluruh negeri. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah ketika mereka merasakannya. Mungkinkah itu kehendak Raja Bijak? Hebat, mereka benar-benar menemukannya. Sebelumnya orang-orang ini masih sedikit takut, tetapi sekarang setelah mereka merasakan aura ini, mata mereka menjadi merah. Mereka menerkam dengan gila-gilaan. Apakah mereka ingin mati? Sen Jingqiu mendengus dingin, dan rune dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dia akan menggunakan bentuk kosmiknya. Murong Qingcheng memang berkata, lupakan saja, jumlah orangnya terlalu banyak. Kita tidak bisa menghentikan mereka semua. Lagi pula, biarkan saja mereka pergi. Tidak sembarang orang bisa masuk ke bagian depan. Lagi pula, jika jumlah orangnya terlalu banyak, akan terjadi perkelahian di antara mereka. Baiklah, Shen Jingqiu tidak menyerang lagi. Dia memperbolehkan orang-orang itu maju menyerang. Orang-orang itu berubah menjadi kilatan petir dan sangat cepat. Namun, dalam sekejap, banyak orang terpaksa mundur. Betapa mengerikannya api itu. Brengsek. Beberapa orang berteriak marah. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Shen Jingqiu menyeringai dingin. Mata Murong King Cheng berkedip. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa sembarang orang bisa masuk? Tanpa fisik yang kuat atau kemampuan ilahi, mustahil untuk mendekat. Belum lagi mendapatkan kemauan dari Raja Bijak. Namun, tiba-tiba pupil matanya menyempit dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Alasannya adalah karena dia merasakan aura yang lebih mengerikan datang dari langit. Di kejauhan, aliran cahaya menerobos sembilan langit. Tidak bagus, ahlinya akan datang. Shen Jingqiu juga merasakannya. Dia berhenti tersenyum, dan tatapan serius muncul di matanya. Ledakan. Sebuah gunung besar bergerak cepat dan akhirnya tiba di dekatnya. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah seekor binatang iblis yang besar. Tubuhnya terbakar dengan api ungu. Itu adalah kera iblis api bermata tiga. Semua orang terkejut dan menelan ludah mereka. Ini adalah binatang buas yang sangat menakutkan di surga dan bumi, dan kultivasinya sangat kuat. Ia telah mencapai tahap akhir dari alam yang mulia suci. Ekspresi wajah Murong King Cheng dan Murong King Cheng berubah menjadi sangat dingin. Mereka tahu bahwa ini adalah kekuatan dari kota iblis. Pihak lain sebenarnya ada di sini. Itu seseorang dari kota iblis, cepat mundur! Orang-orang di sekitarnya panik mundur. Untuk sesaat, semua orang ketakutan. Seseorang di depan juga mundur dan berseru, "Orang di dalam adalah Lin Wudi! Apa itu sebenarnya dia? Akan ada tontonan bagus untuk ditonton sekarang!" Lin Wudi dan kota iblis adalah musuh bebuyutan. Sekarang setelah seorang yang mulia suci tahap akhir dari kota iblis telah tiba, dia pasti tidak akan membiarkan Lin Wu pergi begitu saja. Diskusi pun dimulai. Semua orang bersiap untuk menyaksikan pertempuran terlebih dahulu dan kemudian memancing di perairan yang bermasalah. Mereka mundur jauh dan melihat ke depan. Setelah kera iblis api bermata tiga tiba, auranya yang mengerikan menekan keadaan di sekitarnya. Ketika melihat semua orang mundur, ada ekspresi jijik di matanya. Kemudian ia menatap ke depan dengan ketiga matanya. Ketika melihat gunung berapi yang mengerikan itu, kegembiraan muncul di matanya. Namun, saat melihat ada sosok di bawah gunung, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Lin Xuan, itu benar-benar dia. Hebat sekali. Mereka sudah mencarinya kemana-mana, tetapi akhirnya menemukannya secara kebetulan. Awalnya, mereka ingin membunuhnya. Sekarang, mereka tidak menyangka dia akan muncul bersama dengan keinginan Raja Sage. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Murong Qingcheng mengirimkan transmisi suara ke Lin Xuan dari jauh. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukannya. Lin Suan juga bisa merasakannya. Dia menoleh dan melihat sosok yang menyerupai gunung. Cahaya dingin melintas di matanya. Seseorang dari kota iblis. Orang tua, yang mulia tidak punya waktu untuk mengganggumu sekarang. Cepat dan enyahlah. Aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Suara Lin Suan terdengar. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apa yang dibicarakan orang ini? Iblis api bermata tiga dari kota iblis pun ikut marah. Pada saat berikutnya, terdengar suara tawa yang menggelegar. "Semut, apakah kamu mencoba memprovokasiku? Kamu pikir kamu punya kemampuan?" Matanya penuh dengan penghinaan saat dia menamparnya. 4285. Telapak tangan itu menekan ke bawah bagaikan langit, menghancurkan langit dan bumi saat membungkus Lin Suan. Sosok Lin Suan melintas, langsung menghindar dan tiba di ruang lain. "Orang tua, apakah kau benar-benar mengira bahwa kau dapat menekan aku?" Xiao Chen mendengus dingin. Hal ini membuat Lin Xuan marah. Sekarang, kultivasinya telah menembus dua alam kultivasi, mencapai tingkat menengah Holy Venerate. Kekuatan Xiao Chen telah mengalami transformasi total sejak lama. Sekarang, dia tidak takut menghadapi seorang Holy Venerate tahap akhir sendirian. Murong Qingcheng dan Shen Jingchu juga ingin ikut, namun Lin Xuan mengirimi mereka proyeksi suara. Tidak perlu, aku hanya ingin menguji kekuatanku. Hanya kalian berdua yang akan menjadi pelindungku. Keduanya mengangguk. Mereka juga tahu bahwa kekuatan Lin Xuan telah meningkat sejak lama, jadi tidak perlu khawatir. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang ini ingin menantang seorang Holy Venerate tingkat akhir sendirian. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Apakah orang ini mengira bahwa dia masih berada di tahap kedua? Pada tahap kedua, para Venerate suci tahap akhir harus menekan kultivasi mereka untuk bertarung. Namun, di tempat ini, tidak ada aturan yang harus diikuti. Benar saja, si kera api iblis berusia tiga tahun tersenyum dingin. Bocah, apa kau pikir kau bisa menantangku hanya karena kau membunuh yang mulia Heigu? Kamu sungguh gegabah. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati seorang Holy Venerate tahap akhir. Setelah berkata demikian, kera api iblis tiga dewasa membuka mulutnya dan menyemburkan lautan api berwarna ungu yang sangat besar, lalu berubah menjadi cahaya merah yang tak terbatas. Kemudian, ia menyerang Lin Xuan, langsung membungkus ruang di sekitar Lin Xuan. Api yang besar itu melahap segalanya. Apakah Anda berpikir orang ini akan langsung terbunuh dalam satu gerakan? Beberapa orang sudah mulai tertawa dingin. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan seorang Holy Venerate tingkat akhir. Bahkan dari tempat yang sangat jauh, mereka merasa putus asa. Bagaimana mungkin pihak lain dapat menentangnya? Lin Suan menatap api ungu ini dan mendengus dingin. Pada saat berikutnya, dia mengepalkan tangannya dan meninju. Api ilahi sembilan yang melonjak keluar dan berubah menjadi sembilan matahari. Sembilan matahari itu meledak di langit dan menghalangi api ungu. Boom! Ledakan! Ledakan! Dua api saling beradu di langit, dua dao besar saling beradu terus-menerus. Langit runtuh dan bumi retak. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menangkis api ungu. Dia menatap ke depan dan tertawa dingin. Apakah ini semua yang kau punya? Berhentilah mencoba mengujiku. Kekuatanku berada di luar imajinasimu. Jika kau ingin mengalahkanku, kau harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, mari kita lihat bagaimana kau akan menahan amarahku. Setelah selesai berbicara, Lin Suan melambaikan tangannya dan menggunakan tinju setan harimau. Api kemasan berpadu dengan aura yang gigih membentuk prasasti api surgawi. Dia turun dari langit, ingin menekan pihak lain. Jurus ini sangat mengerikan. Sekarang setelah digunakan oleh Lin Suan, jurus ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Melihat hal itu, kera api iblis bermata tiga menjadi murka. Pihak lain benar-benar berani memandang rendah dirinya dan bahkan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Dia memutuskan untuk memperlihatkan kekuatan aslinya dan memberitahu pihak lain apa artinya menjadi seorang yang mulia suci tahap akhir. Perang inferno yang mengamuk setelah meraung marah, api ungu di tubuhnya meletus saat dia mengulurkan telapak tangannya. Pola Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya, terjalin dengan Dao Agung. Kemudian dia mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Kekuatan yang satu ini jauh lebih tirani dari sebelumnya, bisa dikatakan bahwa mereka tidak bisa disebutkan dalam satu tarikan napas yang sama. Jelas. Ini adalah langkah yang ampuh. Orang-orang di sekitarnya mundur ketakutan, wajah mereka pucat. Beberapa orang hampir berlutut di tanah. Seorang venerate suci tingkat menengah tidak akan mampu bertahan dari serangan ini. Bahkan seorang yang mulia suci tingkat akhir dengan tingkat kultivasi yang sama tidak akan berani bertarung secara langsung. Shen Jingqiu berseru, matanya dipenuhi kekhawatiran. Murong Qingcheng tetap tanpa ekspresi. Namun, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Ujung jarinya berubah agak putih. Jelaslah bahwa dia sangat gugup. Berdengung, Lin Xuan mendengus dingin, niat membunuh yang sama tajamnya muncul di matanya. Hukum dan energi yang muncul di tubuhnya melonjak terus-menerus. Tinju Setan Harimau, jurus keempat, bela diri ilahi. Saat Xiao Chen berbicara, tinjunya yang hitam tiba-tiba melepaskan cahaya yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, sebuah pemandangan tampak muncul dalam pikiran Lin Xuan. Itulah adegan Xiao Chen memahami teknik pernapasan ras naga di Gunung Longhu saat itu. Dia tidak memiliki teknik pernapasan ras harimau, jadi dia tidak bisa memahaminya. Namun, dia mengingat adegan itu dalam ingatannya. Sekarang, saat dia melancarkan tinju setan harimau, pemandangan yang sama muncul lagi. Dia tampaknya merasakan teknik pernapasan yang aneh terbangun. Setelah getaran ini, seluruh lengannya tampak berubah menjadi danau surgawi tak tertandingi yang meraung ke langit. Mengaum, terdengar suara gemuruh, kekuatan mengerikan meledak di sembilan langit. Itu menyebabkan kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Dari mana datangnya suara gemuruh ini? Harimau, raja binatang buas, menekan segalanya. Mereka semua melihat sekeliling. Lalu, pupil mata mereka mengecil. Itu Lin Xuan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa terjadi keributan lagi? Bukankah dia ada hubungannya dengan Ras Naga? Orang-orang ini hampir menjadi gila. Kera iblis api bermata tiga merasakan ki dan darahnya bergetar saat mendengar raungan itu. Kera itu sebenarnya terkait dengan ras harimau. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Xiao Chen memiliki hubungan dengan Gunung Longhu. Pasti ada warisan khusus di tubuhnya. Jika dia membunuh Xiao Chen dan mendapatkan warisan itu, mungkin dia bisa mengembangkan garis keturunannya lebih jauh. Saat itu, bahkan mungkin mencapai alam penguasa suci terlebih dahulu. Nak, serahkan rahasiamu dengan patuh. Ia mencibir. Telapak tangan ungu itu bahkan lebih menakutkan. Ia mencengkeram Lin Xuan. Ledakan Seekor harimau ganas menerkam dari langit dan bertabrakan dengan pohon palem ungu. Energi yang dihasilkan oleh tabrakan itu mengerikan. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu, kecuali gunung berapi itu yang lainnya telah mundur ke kejauhan. Tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan orang-orang di kejauhan merasakan riaknya. Mereka semua mengirimkan roh mereka untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang bertarung. Apakah mereka berdua adalah puncak yang mulia suci? Apakah mereka memblokirnya? Di tengah kekosongan yang hancur, mereka melihat bahwa telapak tangan ungu telah berhenti di udara dan tidak turun lagi. Mereka tidak menyangka Lin Suan mampu bertarung melawan seorang sekret venerate tahap akhir dengan kekuatannya sendiri. Sungguh tidak dapat dipercaya. Seberapa kuat tubuhnya, seberapa kuat itu. Mengapa saya merasa bahwa dia sudah menjadi seorang venerate suci tahap akhir? Serangkaian seruan terdengar. Adapun pohon palem ungu di langit, ia mundur sekali lagi. Setelah itu, ia melancarkan serangan yang lebih kuat ke Xiao Chen. Api di telapak tangan terasa seperti hendak menghancurkan segalanya. Lin Suan tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengayunkan tinjunya lagi. Jurus Tiger Demon di Fist dieksekusinya dengan sangat hebat. Pada saat itu, seolah-olah seekor harimau dewa telah hidup kembali. Tabrakan beruntun itu menyebabkan kekosongan berubah menjadi kekacauan. Bahkan api di pohon palem ungu pun meredup. Mereka bahkan gemetar. Kera iblis api bermata tiga memasang ekspresi tidak senang. Orang ini benar-benar mampu melawannya. 4286 Bocah ini pasti diam-diam meminum pil obat atau melakukan suatu teknik rahasia. Begitulah caranya dia dapat bersaing denganku. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Kera iblis api bermata tiga mendengus dingin. Bagaimanapun, dia adalah seorang holy venerate tahap akhir. Ia tidak percaya bahwa pihak lain dapat bersaing dengannya selamanya. Api ungu di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi semakin besar. Ia seperti telah menjadi monster grid desolate Eon yang besar. Kera iblis api bermata tiga terus melambaikan telapak tangannya. Seolah-olah ada seratus ribu gunung yang turun, menekan segalanya. Wajah Lin Suan berubah muram. Dia mendengus dingin dan membentuk segel tangan. Hukum terbang keluar dan membentuk formasi sepuluh pedang absolut di sekelilingnya. Membunuh. Formasi sepuluh pedang absolut memancarkan raungan naga dan ki pedang yang mengerikan. Pedang ki beterbangan terus-menerus, menembus angkasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Helayan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit dan beradu dengan telapak tangan ungu. Terdengar suara yang menggetarkan bumi. Setelah itu, retakan muncul di telapak tangan umu itu. Aura mengerikan memenuhi udara, dan semua orang di sekitarnya tercengang. Mereka mendengar suara sesuatu yang pecah. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang itu menoleh, lalu mata mereka hampir terbelalak. Pohon palem umu itu hampir hancur. Ini sungguh tidak masuk akal. Semua orang tercengang, suasana menjadi agak sunyi. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang terjadi. Ledakan! Ledakan lain terdengar dan formasi pedang sepuluh terunggul pun terdorong mundur. Pedang itu berputar mengelilingi Lin Suan. Lin Suan juga terlempar ke belakang, menghantam ruang. Wajah Lin Suan agak pucat. Namun, bibirnya melengkung membentuk senyum. Lin Suan melihat ke depan. Di hadapan mereka tampak bayangan hitam besar yang terbakar dengan api ungu. Itu adalah sepasang telapak tangan berwarna ungu. Saat ini, telapak tangan itu penuh dengan retakan. Setelah ledakan keras, retakan itu terbuka dengan suara gemuruh yang keras. Telapak tangannya hancur gumpalan darah yang terbungkus api jatuh dari langit. Tanah tertusuk, dan puncak gunung hancur berkeping-keping. Itu tampak seperti kiamat. Yang mulia suci tahap akhir. Hanya itu saja, Lin Suan tersenyum dingin. Mengaum. Kera iblis api tiga mata mendongakkan kepalanya ke belakang dan meraung dengan marah. Dia benar-benar terluka, meskipun lengannya patah, itu hanya cedera ringan baginya. Namun ini merupakan tamparan di wajahnya. Pihak yang lain lebih lemah satu tingkat darinya, tetapi sebenarnya mampu melukainya. Brengsek. Sambil meraung, dia mengangkat kakinya dan menghentakkannya dengan ganas. Serangan ini sangat mengguncang dunia dan dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertandingi. Sosok Lin Suan melintas saat dia dengan cepat menghindari serangan itu. Tanah di sekitarnya terus hancur. Tubuh kera iblis api tiga mata yang terluka sembuh kembali. Telapak tangannya pulih dan mulai saling menutup. Serangan itu langsung mengenai Lin Suan. Dengan suara, ledakan, ia menyelimuti Lin Suan seakan-akan ia sedang menepuk lalat. Kelopak mata banyak orang berkedut saat melihat ini serangan ini cukup untuk menghancurkan tulang-tulangnya. Murong King dan Shen Jing tampak khawatir lagi. Si kera iblis api bermata tiga tertawa dingin. Mari kita lihat bagaimana kau mati kali ini. Namun, senyumnya segera menghilang. Itu karena telapak tangannya hancur lagi. 36 pedang terbang keluar dan mengelilingi Lin Suan. Suan menggunakan pedang biduk surgawi. Bersama dengan teknik pedang mutlak, dia menjadi sangat kuat. Bocah, kau benar-benar membuatku marah. Kera iblis api bermata tiga meraung. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan api yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi pedang panjang. Ini adalah senjatanya. Dia memegangnya dengan kedua tangan. Pedang itu membelah langit. Itu berbenturan dengan pedang pertempuran. Ledakan. Lin Xuan terlempar dalam sekejap. 30 pedang tempurnya bergetar tanpa henti. Serangan pedang ini terlalu mengerikan. Itu adalah serangan pedang puncak dari seorang Holy Venerate tahap akhir. Bahkan Lin Xuan tidak dapat menangkisnya dengan kekuatan penuh. Dia terus mundur, menerobos gunung dan sungai. Namun, fisiknya sangat kuat. Serangan pedang ini hanya menyebabkan ki dan darahnya bergejolak. Itu tidak melukainya. 36 pedang pertempuran digabungkan lagi. Formasi 10 pedang mutlak meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pertarungan antara keduanya berubah menjadi badai. Pada saat yang sama, Lin Xuan menyerang lagi. Tinju iblis harimau meletus lagi. Hantu harimau yang ganas itu meraung, menekan sembilan langit. Di sisi lain, terdengar raungan naga dari formasi 10 pedang absolut. Naga mengaum dan harimau mengaum. Kedua kekuatan ini muncul bersamaan. Lin Xuan menggunakan teknik pernapasan naga harimau lagi. Aura mengerikan menyebar. Kali ini, dia sangat kuat. Ledakan. Pedang api ungu itu terlempar. Kera iblis api bermata tiga terus mundur. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Lin Xuan melesat ke langit dan menggunakan hantu naga harimau lagi. Perpaduan naga dan harimau itu tampaknya telah berubah menjadi gunung besar, yang menekan kera iblis api bermata tiga. Pergilah ke neraka. Lin Xuan meraung. Pada saat ini, Kekuatan teknik pernapasan naga harimau dan formasi pedang absolut dilepaskan secara ekstrim. Aura kehancuran itu menekan segalanya. Semua orang mengangkat kepala dan melihat sosok yang seperti dewa itu. Mereka sangat terkejut. Lin Wudi ini benar-benar terlalu kuat. Sungguh tragis terlahir di era yang sama dengannya. Mengaum. Kera iblis api bermata tiga meraung dengan ganas. Pedang api ungunya telah tertancap di tanah yang jauh. Lengannya juga patah. Ia tidak bisa melawan sama sekali. Namun, ia meraung ke langit dan mengeluarkan gelombang suara yang menggetarkan bumi. Raungan setan api, gelombang suara yang mengerikan itu bergetar dan menyapu ke segala arah untuk melawan raungan naga harimau. Keduanya bertabrakan lagi, aura terus runtuh. Semua orang melihat langit runtuh dan bumi retak. Mereka telah menutup sidang mereka dan menggunakan hukum untuk membela diri. Retakan retak, tubuh Lin Xuan mengeluarkan raungan naga lagi. Hantu naga harimau meledak lagi. Setelah menghancurkan Tiger Demon Fish, dia dengan ganas meninju ke arah bawah. Sasarannya adalah kepala lawan. Tidak bagus. Melihat kejadian itu, banyak sekali orang yang berteriak kaget. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka tidak menyangka kera iblis api bermata tiga akan dikalahkan. Mereka khawatir dengan pihak lain. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Hebat. Apakah dia akan menang? Murong Kinceng dan Shen Jingqiu juga mengungkapkan senyum tipis. Hantu naga harimau terpantul di mata kera iblis api tiga mata. Pada saat berikutnya, matanya berubah merah mata ketiga di antara alisnya bersinar dengan cahaya aneh. Lalu, sambaran petir berwarna ungu terbang keluar dari matanya dan membelah langit. Retakan. Guntur yang menggelegar itu membuat darah semua orang mendidih. Kemudian, gunung naga harimau terbelah dua. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia segera mundur dan menghindar. Akan tetapi, dia masih terpengaruh oleh aura tersebut. Dalam sekejap, tempat di mana dia berada berubah menjadi ketiadaan. Saudara Suan, Murong Kinceng dan yang lainnya berseru. Yang lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lin Wudi terbunuh? Apa cahaya ungu tadi? Seseorang menarik napas dalam-dalam. Itu adalah mata ketiga dari kera iblis api bermata tiga. Itu adalah salah satu keterampilan uniknya. Begitu dilepaskan, kekuatannya sangat mengerikan. Semua orang ketakutan. Apakah mata ketiga memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? 4287 Bumi bergetar dan sosok besar di tanah itu berdiri lagi. Semua retakan di tubuhnya telah sembuh dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Suaranya yang dingin bagaikan guntur yang menyebar ke segala arah. Beraninya seekor semut melawanku! Kau pasti sudah lelah hidup! Sikera iblis api bermata tiga mencibir. Di kejauhan ada kilatan cahaya. Jelas bahwa pertempuran di sini telah menarik perhatian orang-orang dari jauh. Ketika mereka tiba, pupil mata mereka mengecil saat melihat pemandangan itu. Itu adalah elit dari ras iblis. Mereka berhenti di udara dan terkejut. Siapa instrukturnya? Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka sedang membicarakan Lin Xuan. Apakah Lin Suan sudah terbunuh? Beberapa orang terkejut, sementara yang lain menunjukkan senyum mengerikan. Hebat, anak ini akhirnya mati. Saudara Lin Suan, wajah Shen Jingqiu berubah. Wujud kosmik di belakangnya melesat keluar dan hendak melesat ke langit. Murong Kinceng berkata, "Qiu Er, jangan gugup. Cobalah rasakan aura Saudara Suan. Auranya belum melemah." Shen Jingqiu tertegun. Dia segera menggunakan jiwanya untuk memeriksa. Kemudian, dia menghela napas lega. Memang, dia bisa merasakan aura Lin Suan. Aura itu masih ada, jadi dia tidak bertindak gegabah. Suara mendesing. Beberapa cahaya pedang menebas kekosongan. Sosok berjalan keluar dari energi yang bergejolak. Tubuhnya masih berlumuran darah. Jelas terlihat bahwa dia terluka. Namun, kondisinya tampaknya tidak serius. Saya tidak menyangka Anda memiliki kartu truf yang dapat memecah ilusi Gunung Longhu. Lin Suan tampak serius. Memang, serangan itu dikombinasikan dengan teknik pernapasan ras naga dan ras harimau. Dia yakin bisa menghancurkan segalanya. Namun, ia tidak menyangka lawannya akan menghalanginya dan malah melukainya. Tampaknya mata ketiga lawannya berisi rahasia langit dan bumi. Dia tidak mati. Orang-orang di kejauhan berseru ketika mereka melihat ini. Kera iblis api bermata tiga juga tercengang. Ketiga matanya dipenuhi amarah. "Kamu masih hidup, baiklah, aku akan menangkapmu dan menyiksamu perlahan sampai mati." Kera iblis api bermata tiga itu memamerkan taringnya. Aura pembunuhnya bahkan lebih mengerikan. Ia menutup matanya dan membuka tiga mata di antara kedua alisnya matanya misterius dan dikelilingi oleh tanda-tanda aneh. Penghancuran jiwa. Cahaya ungu bersinar dan langsung muncul di depan Lin Suan. Cahaya itu menyelimuti Lin Suan. Langit dan bumi mengelilingi mereka. Setiap orang merasakan tekanan besar pada jiwa mereka. Lin Suan juga mendengus dingin. Kekuatan tak terbatas melonjak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, sepasang mata emas terbuka, seperti mata dewa. Api kemasan itu menyala dengan dahsyat dan bertabrakan dengan cahaya ungu. Lalu, keduanya menghilang dari dunia. Dan Bagaimana dia memblokir itu? Wajah SIKRA iblis api menjadi gelap. Bagaimanapun, ia telah menggunakan sebagian kartu trufnya, namun ia masih tidak dapat melakukan apapun pada Lin Suan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sembari menggunakan cahaya penghancur jiwa, ia menyerbu ke arah Lin Suan. Serangan ganda dari tubuh dan jiwa sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Semua orang khawatir tentang Lin Suan lagi. Lin Suan meraung, mata Dewa Rahasia surgawinya mengamati sekeliling. Di antara langit dan bumi, ada sepasang mata dewa yang melihat ke bawah dan melawan cahaya penghancur jiwa. Pada saat yang sama, dia melemparkan tombak hitam. Aura pembunuh yang tak terbatas melonjak ke arah Lin Suan. Kau pikir aku tidak punya kartu truf? Tombak penghancur besar terlempar keluar. Tombak itu membawa aura iblis yang mengerikan. Api asli Lin Suan dipenuhi dengan aura iblis. Dia menjadi sangat kejam, seolah-olah dia adalah Raja Iblis yang agung. Beberapa orang merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihatnya. Linsuan telah membawa kembali artefak ilahi iblis. Sungguh tidak dapat dipercaya, tombak penghancur besar ini sangat kuat. Mereka telah menganalisisnya sebelumnya. Itu adalah artefak super suci dari ras iblis, bahkan mungkin setingkat dengan raja bijak. Sekarang berada di tangan Linsuan, itu bisa membuat kekuatan Linsuan lebih kuat lagi. Benar saja, setelah Linsuan menggunakannya, satu serangan menembus langit dan bumi. Auranya bisa menghancurkan segalanya. Seluruh dunia berguncang hebat. Aduh! Tubuh besar kera iblis api tiga mata langsung tertusuk. Darah menetes ke bawah, mewarnai langit menjadi merah. Ah, dia meraung ke langit dan mengeluarkan raungan marah. Ia begitu marah hingga suaranya menembus emas dan batu yang retak. Ia tidak menyangka akan terluka lagi, brengsek. Sambil menahan rasa sakit akibat lukanya, dia meraih tombak besar kehancuran dengan telapak tangannya yang besar dan ingin merebutnya. Ini adalah artefak suci yang sangat kuat. Dia sangat cemburu. Kau sudah hampir mati, dan kau masih mau merampas hartaku. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Lin Suan mencibir. Meskipun tubuhnya tidak sebesar lawannya, kekuatannya sama sekali tidak lemah. Dia memegangnya dengan kedua tangan. Dengan suara gemuruh, cahaya kemasan bermekaran di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak menahan diri. Aura tubuh sembilan matahari diperlihatkan kepada dunia. Kekosongan tak berujung di bawah kakinya runtuh. Tangan Lin Suan seperti naga, meraung di langit. Sambil mengayunkan tombak besar kehancuran, dia mengangkat tubuh besar Raja Iblis Api bermata tiga. Kemudian dia terus menari dan menghantamkannya dengan ganas ke arah yang besar. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Raja Iblis Api bermata tiga terbanting ke tanah. Bumi yang tak berujung hancur, dan tanah di bawahnya berubah menjadi neraka. Adapun tubuh Raja Iblis Api bermata tiga, tubuhnya juga terkoyak. Sebuah retakan besar muncul di tubuhnya, langsung membelahnya. Pemandangan mengejutkan ini mengejutkan semua orang. Banyak sekali orang yang menghirup udara dingin karena tidak percaya. Lin Wudi ini sungguh menantang surga. Membunuh. Dengan satu serangan, dia menghancurkan tubuh lawan. Lin Xuan meraung. Dengan tombak penghancur besar di tangannya, dia menyerang lagi. Hantu naga dan harimau mengelilinginya. Formasi sepuluh pedang tertinggi melayang dan menyerbu masuk dengan kekuatan tertinggi. Dia menyerang tubuh yang hancur itu lagi. Brengsek. Sambil meraung, Raja Iblis Api bermata tiga mencoba memulihkan tubuhnya. Akan tetapi, pedang ki dari formasi sepuluh pedang tertinggi memakukan tubuhnya yang hancur hingga mati di dalam kehampaan. Dia tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang santo venerat tahap akhir. Karena dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, dia menggunakan jiwanya untuk menyerang. Mata umu itu mengandung kekuatan jiwa yang tak terbatas. Pergilah ke neraka. Itu adalah cahaya pemadam jiwa yang lain. Kali ini, cahaya itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Lin Suan meraung. Mata ilahi rahasia surgawinya benar-benar meledak. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu seperti lautan emas yang menyapu. Engah. Ah, cahaya kemasan menghalangi cahaya pemadam jiwa ungu. Kemudian ia melakukan serangan balik. Mata ungu itu terkena cahaya kemasan. Kemudian dia menutup matanya. Darah mengalir keluar. Kali ini bukan hanya tubuhnya yang terluka, tetapi jiwanya juga terluka parah. Dia meraung ke langit. Dia sangat marah. Brengsek. Di kejauhan, orang-orang dari kota Seribu Iblis bergegas mendekat. Mereka akhirnya tidak bisa menahan diri dan ingin menyerang. Namun Murong Qingcheng dan Shen Jingqiu berdiri dalam kehampaan mari kita lihat siapa yang berani menyerang. Saat wujud kosmik Shen Jingqiu muncul, hukum-hukum yang mengerikan menutupi langit bagaikan jaring yang tak terhindarkan. Murong Kinceng melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Cahaya hijau memotong kekosongan seperti pisau panjang. Suaranya yang dingin terdengar, siapapun yang melewati batas ini akan dibunuh tanpa ampun. 4288 Bumi bergetar dan sosok besar di tanah itu berdiri lagi. Semua retakan di tubuhnya telah sembuh dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Suaranya yang dingin bagaikan guntur yang menyebar ke segala arah. Beraninya seekor semut melawanku? Kau pasti sudah lelah hidup. Sikra iblis api bermata tiga mencibir. Di kejauhan ada kilatan cahaya. Jelas bahwa pertempuran di sini telah menarik perhatian orang-orang dari jauh. Ketika mereka tiba, pupil mata mereka mengecil saat melihat pemandangan itu. Itu adalah elit dari ras iblis. Mereka berhenti di udara dan terkejut. Siapa instrukturnya? Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka sedang membicarakan Lin Suan. Apakah Lin Xuan sudah terbunuh? Beberapa orang terkejut, sementara yang lain menunjukkan senyum mengerikan. Hebat, anak ini akhirnya mati. Saudara Lin Xuan, wajah Shen Jingqiu berubah. Wujud kosmik di belakangnya melesat keluar dan hendak melesat ke langit. Murong Kinceng berkata, "Qiu Er, jangan gugup. Cobalah rasakan aura Saudara Xuan. Auranya belum melemah." Shen Jingqiu tertegun. Dia segera menggunakan jiwanya untuk memeriksa. Kemudian, dia menghela napas lega. Memang, dia bisa merasakan aura Lin Xuan. Aura itu masih ada, jadi dia tidak bertindak gegabah. Suara mendesing. Beberapa cahaya pedang menebas kekosongan. Sosok berjalan keluar dari energi yang bergejolak. Tubuhnya masih berlumuran darah. Jelas terlihat bahwa dia terluka. Namun, kondisinya tampaknya tidak serius. Saya tidak menyangka Anda memiliki kartu truf yang dapat memecah ilusi Gunung Longhu. Lin Suan tampak serius. Memang, serangan itu dikombinasikan dengan teknik pernapasan ras naga dan ras harimau. Dia yakin bisa menghancurkan segalanya. Namun, ia tidak menyangka lawannya akan menghalanginya dan malah melukainya. Tampaknya mata ketiga lawannya berisi rahasia langit dan bumi. Dia tidak mati. Orang-orang di kejauhan berseru ketika mereka melihat ini. Kera iblis api bermata tiga juga tercengang. Ketiga matanya dipenuhi amarah. "Kamu masih hidup, baiklah, aku akan menangkapmu dan menyiksamu perlahan sampai mati." Kera iblis api bermata tiga itu memamerkan taringnya. Aura pembunuhnya bahkan lebih mengerikan. Ia menutup matanya dan membuka tiga mata di antara kedua alisnya. Matanya misterius dan dikelilingi oleh tanda-tanda aneh. Penghancuran jiwa. Cahaya ungu bersinar dan langsung muncul di depan Lin Suan. Cahaya itu menyelimuti Lin Suan. Langit dan bumi mengelilingi mereka. Setiap orang merasakan tekanan besar pada jiwa mereka. Lin Suan juga mendengus dingin. Kekuatan tak terbatas melonjak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, sepasang mata emas terbuka, seperti mata dewa. Api kemasan itu menyala dengan dahsyat dan bertabrakan dengan cahaya ungu. Lalu, keduanya menghilang dari dunia. Dan Bagaimana dia memblokir itu? Wajah sikra iblis api menjadi gelap. Bagaimanapun, ia telah menggunakan sebagian kartu trufnya. Namun, ia masih tidak dapat melakukan apapun pada Lin Suan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sembari menggunakan cahaya penghancur jiwa, ia menyerbu ke arah Lin Suan. Serangan ganda dari tubuh dan jiwa sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Semua orang khawatir tentang Lin Suan lagi. Lin Suan meraung. Mata dewa rahasia surgawinya mengamati sekeliling. Di antara langit dan bumi, ada sepasang mata dewa yang melihat ke bawah dan melawan cahaya penghancur jiwa. Pada saat yang sama, dia melemparkan tombak hitam. Aura pembunuh yang tak terbatas melonjak ke arah Lin Suan. Kau pikir aku tidak punya kartu truf? Tombak penghancur besar terlempar keluar. Tombak itu membawa aura iblis yang mengerikan. Api asli Lin Suan dipenuhi dengan aura iblis. Dia menjadi sangat kejam, seolah-olah dia adalah Raja Iblis yang agung. Beberapa orang merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihatnya. Lin Suan telah membawa kembali artefak Ilahi Iblis. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tombak penghancur besar ini sangat kuat. Mereka telah menganalisisnya sebelumnya. Itu adalah artefak super suci dari ras iblis, bahkan mungkin setingkat dengan raja bijak. Sekarang berada di tangan Lin Suan, itu bisa membuat kekuatan Lin Suan lebih kuat lagi. Benar saja, setelah Lin Suan menggunakannya. Satu serangan menembus langit dan bumi. Auranya bisa menghancurkan segalanya. Seluruh dunia berguncang hebat. Aduh Tubuh besar kera iblis api tiga mata langsung tertusuk. Darah menetes ke bawah, mewarnai langit menjadi merah. Ah, dia meraung ke langit dan mengeluarkan raungan marah. Ia begitu marah hingga suaranya menembus emas dan batu yang retak. Ia tidak menyangka akan terluka lagi, brengsek. Sambil menahan rasa sakit akibat lukanya, dia meraih tombak besar kehancuran dengan telapak tangannya yang besar dan ingin merebutnya. Ini adalah artefak suci yang sangat kuat. Dia sangat cemburu. Kau sudah hampir mati, dan kau masih mau merampas hartaku. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Lin Suan mencibir. Meskipun tubuhnya tidak sebesar lawannya, kekuatannya sama sekali tidak lemah. Dia memegangnya dengan kedua tangan. Dengan suara gemuruh, cahaya kemasan bermekaran di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak menahan diri. Aura tubuh sembilan matahari diperlihatkan kepada dunia. Kekosongan tak berujung di bawah kakinya runtuh. Tangan Lin Suan seperti naga, meraung di langit. Sambil mengayunkan tombak besar kehancuran, dia mengangkat tubuh besar Raja Iblis Api bermata tiga. Kemudian dia terus menari dan menghantamkannya dengan ganas ke arah yang besar. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Raja Iblis Api bermata tiga terbanting ke tanah. Bumi yang tak berujung hancur, dan tanah di bawahnya berubah menjadi neraka. Adapun tubuh Raja Iblis Api bermata tiga, tubuhnya juga terkoyak. Sebuah retakan besar muncul di tubuhnya, langsung membelahnya. Pemandangan mengejutkan ini mengejutkan semua orang. Banyak sekali orang yang menghirup udara dingin karena tidak percaya. Lin Wudi ini sungguh menantang surga. Membunuh. Dengan satu serangan, dia menghancurkan tubuh lawan. Lin Suan meraung. dengan tombak penghancur besar di tangannya, dia menyerang lagi. Hantu naga dan harimau mengelilinginya. Formasi sepuluh pedang tertinggi melayang dan menyerbu masuk dengan kekuatan tertinggi. Dia menyerang tubuh yang hancur itu lagi. Brengsek. Sambil meraung, Raja Iblis Api bermata tiga mencoba memulihkan tubuhnya. Akan tetapi, pedang ki dari formasi sepuluh pedang tertinggi memakukan tubuhnya yang hancur hingga mati di dalam kehampaan. Dia tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang santo venerat tahap akhir. Karena dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, dia menggunakan jiwanya untuk menyerang. Mata umu itu mengandung kekuatan jiwa yang tak terbatas. Pergilah ke neraka. Itu adalah cahaya pemadam jiwa yang lain. Kali ini, cahaya itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Lin Suan meraung. Mata ilahi rahasia surgawinya benar-benar meledak. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu seperti lautan emas yang menyapu. Engah. Ah! Cahaya kemasan menghalangi cahaya pemadam jiwa ungu. Kemudian, ia melakukan serangan balik. Mata ungu itu terkena cahaya kemasan. Kemudian, dia menutup matanya. Darah mengalir keluar. Kali ini, bukan hanya tubuhnya yang terluka, tetapi jiwanya juga terluka parah. Dia meraung ke langit. Dia sangat marah. Brengsek. Di kejauhan, orang-orang dari kota seribu iblis bergegas mendekat. Mereka akhirnya tidak bisa menahan diri dan ingin menyerang. Namun, Murong Kinceng dan Shen Jingqiu berdiri dalam kehampaan. Mari kita lihat siapa yang berani menyerang. Saat wujud kosmik Senjing Jingqiu muncul, hukum-hukum yang mengerikan menutupi langit bagaikan jaring yang tak terhindarkan. Murong Qingcheng melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Cahaya hijau memotong kekosongan seperti pisau panjang. Suaranya yang dingin terdengar. Siapapun yang melewati batas ini akan dibunuh tanpa ampun. 4289 Lin Suan mengernyitkan alisnya saat merasakan niat membunuh yang dingin itu. Pada saat berikutnya, dia berbalik. Dia tidak melihat tubuh aslinya, hanya bayangannya saja. Namun, dia tetap terkejut. Itu karena dia terlalu akrab dengan sosok itu. Wan Jianyi, dia masih hidup. Sebelumnya, Wan Jianyi pernah bertarung melawannya, tetapi dia dikalahkan dan ditinggalkan oleh Gu Feng. Setelah itu, dia tidak melihat Wan Jianyi lagi. Namun, sekarang dia melihat siluet orang itu lagi, sungguh mengejutkannya. Dengan karakter Wan Jianyi dan kekuatannya yang mengerikan, dia pasti akan menjadi bencana di masa depan jika dia dibiarkan hidup. Namun, ketika dia ingin mencari Wan Jianyi lagi, Wan Jianyi sudah pergi. Wan Jianyi telah menghilang tanpa jejak. Lin Xuan harus menghadapi kehendak Raja Bijak dengan seluruh kekuatannya, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Wan Jianyi. Dengan kekuatan penuhnya, dia menyegel kehendak Raja Bijak. Lin Xuan memasukkannya ke dalam Grid Void Divine Furnace dan menghela napas lega. Itu hebat. Dia telah mendapatkannya. Dengan cara ini, dia punya jatah. Selanjutnya, dia harus mendapatkan jatah untuk Murong King dan Shen Jingqiu. Dengan cara ini, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki bintang Kaisar terkubur. Namun, jika memungkinkan, Lin Xuan ingin mengumpulkan beberapa lagi. Karena benda ini ditinggalkan oleh Raja Bijak, benda ini sangat berguna untuk memahami Dao Agung. Ketika orang-orang di kejauhan melihat Lin Xuan menyimpan niat api, mereka terkejut. Mata mereka memerah dan wajah mereka dipenuhi rasa iri. Orang ini telah memperoleh kehendak Raja Bijak. Murong Qingcheng dan Shen Jingqiu tersenyum. Ketiganya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang. Setelah mereka bertiga pergi, berita itu menyebar dengan cepat. Banyak orang di kota suci mengetahuinya. Lin Suan telah memperoleh kehendak Raja Bijak. Beberapa orang menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari Lin Wudi, dia benar-benar kuat. Tampaknya dialah orang pertama yang mendapatkannya. Namun, wajah beberapa orang tampak muram dan mereka menggertakkan gigi. Sialan, anak ini lagi. Orang-orang ini jadi gila. Mereka harus menemukannya dan membunuhnya untuk merebut kehendak Raja Bijak. Medan perang primordial yang mengerikan itu dipenuhi dengan aura dingin. Namun, beberapa garis cahaya melesat melintasi langit berwarna darah. Di antara mereka adalah orang-orang dari Gua Primordial dan Aula Acheron. Wajah mereka sangatlah dingin. Orang-orang ini adalah dua orang yang menyerang penjaga makam sebelumnya. Mereka mengira bahwa mereka akan dapat membunuh penjaga makam itu dengan senjata mereka. Namun, siapa yang mengira bahwa lelaki tua yang menjaga makam itu akan menjadi sangat menakutkan? Hal ini terutama berlaku untuk makam-makam makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Akhirnya, mereka semua mengeluarkan aura yang menakutkan. Dia hampir membunuh mereka. Untungnya, mereka membawa senjata Saint King, sehingga mereka dapat melarikan diri. Jika tidak, mereka akan benar-benar dalam bahaya. Sialan, bajingan tua itu, aku harus menyingkirkannya jika aku punya kesempatan. Di sisi Aula Acheron, seorang venerate suci bernama Ziming memasang ekspresi jelek. Pemimpin tim gua abadi adalah seseorang yang bernama Lantiando. Dia menggertakkan giginya dan berkata, jangan khawatir, akan ada kesempatan. Selagi mereka berbicara, mereka segera terbang menuju kejauhan. Di sisi lain, penjaga makam kembali ke tempat Lin Xuan dan yang lainnya terjebak. Ekspresinya dingin. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani bersikap tidak hormat kepadanya. Sekarang, anak-anak nakal ini benar-benar berani. Ekspresinya dingin. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pena hakim dan mengamati sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan suara kuno, seolah sedang memberi perintah. Makam-makam di sekitarnya semuanya retak terbuka, dan satu persatu sosok keluar dari makam-makam itu. Mereka sangat ganas. Mereka semua dengan hormat menunggu penjaga makam. Namun, sang penjaga makam mengerutkan kening karena ia menyadari tidak ada gerakan sama sekali dari sebuah gundukan kecil yang tidak mencolok di kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Dia melambaikan pena, hakim lagi, dan bahkan mengeluarkan gong yama dan mengetuknya. Namun, gundukan kecil itu tetap tidak bergerak. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan gundukan itu. Dia mengerutkan kening karena dia menyadari tidak ada apa-apa di dalamnya. "Sialan, orang itu benar-benar kabur lagi. Kalau ketemu, aku akan mencabik-cabikmu." Dia mendengus dingin, lalu membentuk segel dengan telapak tangannya. "Sosok-sosok hitam yang keluar dari makam itu menyebar ke segala arah." Bibir penjaga makam melengkung menyeringai. "Para jenius dari seluruh jagat raya, aku akan membiarkanmu mengumpulkan wasiat penguasa bijak untukku." Lin Suan dan yang lainnya masih mencari, tetapi mereka juga menyadari bahwa banyak orang sedang mencari mereka. Tampaknya orang-orang itu ingin merebut kemauan sang penguasa bijak dari mereka. Ekspresi Lin Suan dingin. Tampaknya orang-orang ini benar-benar tidak menyerah. Asal mereka berani datang, dia akan memberitahu mereka apa itu keputusasaan. Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Lin Xuan menggunakan teknik matanya dan melanjutkan pencarian. Beberapa hari kemudian, dia terkejut. Dia menemukan bahwa di tanah di depannya, makhluk besar lainnya telah muncul. Itu adalah sebuah kota, kota kuno. Saat ini, tempat itu sudah hancur. Banyak tempat yang runtuh, membentuk retakan dan jurang. Namun, kota besar ini terlalu besar. Ruang yang tersisa hanya sejauh mata memandang. Adapun Lin Xuan, dia merasakan fluktuasi aneh dari kota itu. Dia tahu bahwa pasti ada kehendak Raja Sage di dalamnya. Selain Lin Xuan dan yang lainnya, ada juga orang-orang dari seluruh penjuru. Bahkan, ada orang-orang dari dalam kota kuno. Jelaslah bahwa kota kuno telah menarik perhatian semua orang. Mereka memasuki kota kuno. Lin Xuan dan yang lainnya merasakan kesedihan. Bertahun-tahun yang lalu, tempat ini pastilah tempat yang makmur, bahkan bisa jadi tanah suci bela diri. Akan tetapi, setelah pertarungan hebat antara para penguasa bijak, tempat ini hancur total. Setelah Lin Xuan turun, dia bisa melihat susunan yang rusak di tanah. Jelas saja, itu hancur dalam pertempuran saat itu. Namun, Lin Xuan mencarinya dengan cermat dan menemukan bahwa meskipun beberapa formasi susunan rusak, namun formasi tersebut masih dapat digunakan. Hanya saja, setelah bertahun-tahun, tak seorang pun mampu mengaktifkannya. Adapun yang lainnya, mereka berseru, "Mereka melihat ke kejauhan! Ada sebuah pagoda berdiri di sana, memancarkan aura yang sunyi." Pagoda itu masih dalam kondisi bagus, dan ada banyak sekali rune di sekitarnya yang saling terkait, membentuk penghalang, mengisolasi segalanya. Semua orang berjalan ke arah pagoda. Mereka melihat bahwa pada plakat di atas pagoda, bahkan ada beberapa kata yang ditulis dengan kaligrafi yang flamboyan. Pagoda alam semesta, banyak orang terkesiap, seberapa besar keberanian dan kekuatan yang harus dimiliki seseorang untuk berani menggunakan nama alam semesta. Jelas, pagoda ini sangat luar biasa. Mungkin ada harta karun yang tidak diketahui di dalamnya. Ini adalah medan perang primordial. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran saat itu pastilah penguasa sage. Bahkan mungkin ada makhluk yang lebih kuat. Jika mereka bisa mendapatkan salah satu barang yang ditinggalkan orang-orang itu, itu akan menjadi kesempatan besar bagi mereka. Jadi, ketika memikirkan hal itu, mata mereka kembali menjadi merah menyala. 4.290 Lin Xuan mengernyitkan alisnya saat merasakan niat membunuh yang dingin itu. Pada saat berikutnya, dia berbalik. Dia tidak melihat tubuh aslinya, hanya bayangannya saja. Namun, dia tetap terkejut. Itu karena dia terlalu akrab dengan sosok itu. Wan Jianyi, dia masih hidup. Sebelumnya, Wan Jianyi pernah bertarung melawannya, tetapi dia dikalahkan dan ditinggalkan oleh Gu Feng. Setelah itu, dia tidak melihat Wan Jianyi lagi. Namun, sekarang dia melihat siluet orang itu lagi, sungguh mengejutkannya. Dengan karakter Wan Jianyi dan kekuatannya yang mengerikan, dia pasti akan menjadi bencana di masa depan jika dia dibiarkan hidup. Namun, ketika dia ingin mencari Wan Jianyi lagi, Wan Jianyi sudah pergi. Wan Jianyi telah menghilang tanpa jejak. Lin Suan harus menghadapi kehendak Raja Bijak dengan seluruh kekuatannya, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Wan Jianyi. Dengan kekuatan penuhnya, dia menyegel kehendak Raja Bijak. Lin Suan memasukkannya ke dalam Grid Void Divine Furnace dan menghela napas lega. Itu hebat. Dia telah mendapatkannya. Dengan cara ini, dia punya jatah. Selanjutnya, dia harus mendapatkan jatah untuk Murong Qingcheng dan Shen Jingqiu. Dengan cara ini, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki bintang kaisar terkubur. Namun, jika memungkinkan, Lin Xuan ingin mengumpulkan beberapa lagi. Karena benda ini ditinggalkan oleh Raja Bijak, benda ini sangat berguna untuk memahami Dao Agung. Ketika orang-orang di kejauhan melihat Lin Xuan menyimpan niat api, mereka terkejut. Mata mereka memerah dan wajah mereka dipenuhi rasa iri. Orang ini telah memperoleh kehendak Raja Bijak. Murong Qingcheng dan Shen Jingqiu tersenyum. Ketiganya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang. Setelah mereka bertiga pergi, berita itu menyebar dengan cepat. Banyak orang di kota suci mengetahuinya. Lin Suan telah memperoleh kehendak Raja Bijak. Beberapa orang menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari Lin Wudi, dia benar-benar kuat. Tampaknya dialah orang pertama yang mendapatkannya. Namun, wajah beberapa orang tampak muram dan mereka menggertakkan gigi. Sialan, anak ini lagi. Orang-orang ini jadi gila. Mereka harus menemukannya dan membunuhnya untuk merebut kehendak Raja Bijak. Medan perang primordial yang mengerikan itu dipenuhi dengan aura dingin. Namun, beberapa garis cahaya melesat melintasi langit berwarna darah. Di antara mereka adalah orang-orang dari Gua Primordial dan Aula Acheron. Wajah mereka sangatlah dingin. Orang-orang ini adalah dua orang yang menyerang penjaga makam sebelumnya. Mereka mengira bahwa mereka akan dapat membunuh penjaga makam itu dengan senjata mereka. Namun, siapa yang mengira bahwa lelaki tua yang menjaga makam itu akan menjadi sangat menakutkan? Hal ini terutama berlaku untuk makam-makam makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Akhirnya, mereka semua mengeluarkan aura yang menakutkan. Dia hampir membunuh mereka. Untungnya, mereka membawa senjata Saint King, sehingga mereka dapat melarikan diri. Jika tidak, mereka akan benar-benar dalam bahaya. Sialan, bajingan tua itu, aku harus menyingkirkannya jika aku punya kesempatan. Di sisi Aula Aceron, seorang venerate suci bernama Ziming memasang ekspresi jelek. Pemimpin tim gua abadi adalah seseorang yang bernama Lantian Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan khawatir, akan ada kesempatan." Selagi mereka berbicara, mereka segera terbang menuju kejauhan. Di sisi lain, penjaga makam kembali ke tempat Lin Xuan dan yang lainnya terjebak. Ekspresinya dingin. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani bersikap tidak hormat kepadanya. Sekarang, anak-anak nakal ini benar-benar berani. Ekspresinya dingin. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pena hakim dan mengamati sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan suara kuno, seolah sedang memberi perintah. Makam-makam di sekitarnya semuanya retak terbuka, dan satu persatu sosok keluar dari makam-makam itu. Mereka sangat ganas. Mereka semua dengan hormat menunggu penjaga makam. Namun, sang penjaga makam mengerutkan kening karena ia menyadari tidak ada gerakan sama sekali dari sebuah gundukan kecil yang tidak mencolok di kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Dia melambaikan pena hakim lagi, dan bahkan mengeluarkan gong yama dan mengetuknya. Namun, gundukan kecil itu tetap tidak bergerak pada saat berikutnya. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan gundukan itu. Dia mengerutkan kening karena dia menyadari tidak ada apa-apa di dalamnya. "Sialan, orang itu benar-benar kabur lagi! Kalau ketemu, aku akan mencabik-cabikmu." Dia mendengus dingin, lalu membentuk segel dengan telapak tangannya. Sosok-sosok hitam yang keluar dari makam itu menyebar ke segala arah bibir penjaga makam melengkung menyeringai, "Para jenius dari seluruh jagat raya, aku akan membiarkanmu mengumpulkan wasiat penguasa bijak untukku." Lin Suan dan yang lainnya masih mencari, tetapi mereka juga menyadari bahwa banyak orang sedang mencari mereka. Tampaknya orang-orang itu ingin merebut kemauan sang penguasa bijak dari mereka. Ekspresi Lin Suan dingin, tampaknya orang-orang ini benar-benar tidak menyerah. Asal mereka berani datang, dia akan memberitahu mereka apa itu keputusasaan. Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Lin Xuan menggunakan teknik matanya dan melanjutkan pencarian. Beberapa hari kemudian, dia terkejut. Dia menemukan bahwa di tanah di depannya, makhluk besar lainnya telah muncul. Itu adalah sebuah kota, kota kuno. Saat ini, tempat itu sudah hancur. Banyak tempat yang runtuh, membentuk retakan dan jurang. Namun, kota besar ini terlalu besar. Ruang yang tersisa hanya sejauh mata memandang. Adapun Lin Xuan, dia merasakan fluktuasi aneh dari kota itu. Dia tahu bahwa pasti ada kehendak Raja Sage di dalamnya. Selain Lin Xuan dan yang lainnya, ada juga orang-orang dari seluruh penjuru. Bahkan, ada orang-orang dari dalam kota kuno. Jelaslah bahwa kota kuno telah menarik perhatian semua orang. Mereka memasuki kota kuno. Lin Xuan dan yang lainnya merasakan kesedihan. Bertahun-tahun yang lalu, tempat ini pastilah tempat yang makmur, bahkan bisa jadi tanah suci bela diri. Akan tetapi, setelah pertarungan hebat antara para penguasa bijak, tempat ini hancur total. Setelah Lin Xuan turun, dia bisa melihat susunan yang rusak di tanah. Jelas saja. Itu hancur dalam pertempuran saat itu, namun Lin Xuan mencarinya dengan cermat dan menemukan bahwa meskipun beberapa formasi susunan rusak, namun formasi tersebut masih dapat digunakan. Hanya saja, setelah bertahun-tahun, tak seorang pun mampu mengaktifkannya. Adapun yang lainnya, mereka berseru, mereka melihat ke kejauhan, ada sebuah pagoda berdiri di sana, memancarkan aura yang sunyi. Pagoda itu masih dalam kondisi bagus, dan ada banyak sekali rune di sekitarnya yang saling terkait, membentuk penghalang, mengisolasi segalanya. Semua orang berjalan ke arah pagoda. Mereka melihat bahwa pada plakat di atas pagoda, bahkan ada beberapa kata yang ditulis dengan kaligrafi yang flamboyan. Pagoda alam semesta, banyak orang terkesiap. Seberapa besar keberanian dan kekuatan yang harus dimiliki seseorang untuk berani menggunakan nama alam semesta? Jelas, pagoda ini sangat luar biasa. Mungkin ada harta karun yang tidak diketahui di dalamnya. Ini adalah medan perang primordial. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran saat itu pastilah penguasa sage, bahkan mungkin ada makhluk yang lebih kuat. Jika mereka bisa mendapatkan salah satu barang yang ditinggalkan orang-orang itu, itu akan menjadi kesempatan besar bagi mereka. Jadi, ketika memikirkan hal itu, mata mereka kembali menjadi merah menyala.